Kredit mobil baru itu nggak ribet, tapi nggak mudah juga. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mau kredit, please tonton video ini karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika teman-teman mau kredit mobil baru. Yang pertama adalah pajak progresif. Pengertian pajak progresif itu adalah merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal dalam satu alamat, yang artinya masih dalam satu kartu keluarga. Yang kedua adalah BBN, bea balik nama kendaraan bermotor. Tapi di bagian BBN ini Bang Fred gak mau coba bahas terlalu lebih dalam, melainkan hanya berdasarkan kode plat. Kode plat B itu mencakup daerah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang. Sementara plat A itu mencakup Banten, terdiri dari Kota Pandeglang, Kota dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, sebagian Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Jika kalian tinggal di daerah plat A tapi membeli mobil di plat B, maka akan dikenakan biaya BBN. Simpelnya begini, kalau teman-teman tinggal di Kabupaten Pandeglang tapi membeli mobil di daerah Jakarta, teman-teman akan dikenakan biaya BBN. Biaya BBN ini tergantung tempat tinggal saat ini teman-teman. Karena tinggal di Kabupaten Pandeglang dan membeli di Jakarta, maka dikenakan biaya pajak BBN per bulan ini estimasi di angka 1.600.000 sampai 2 juta, tergantung tempat tinggal teman-teman saat ini. Tapi yang didapatkan masih tetap lebih murah. Contoh nih, contoh harga new carry pickup untuk area Pandeglang itu di harga 156.500. Sementara untuk OTR Jakarta, teman-teman hanya membayar seharga 152.500. Yang artinya membeli di Jakarta lebih murah 4 juta. Tapi teman-teman dikenakan biaya BBN estimasi di angka 1.600.000 sampai 2 juta. Artinya masih tetap untung 2 juta. Yang ketiga, paket kredit yang teman-teman terima dari sales sewaktu dealing pertama kali itu sifatnya tidak mengikat. Artinya tidak mengikat di sini adalah bisa jadi proses pengajuan kredit teman-teman ke leasing itu bisa jadi approve, bisa jadi reject, bisa jadi approve tapi harus merubah hitungan. Keputusan leasing itu berdasarkan hasil survei kelengkapan data dan BI checking teman-teman. Dan sales di sini tidak bisa merubah keputusan dari leasing. Jadi diharapkan sebelum proses perlu didiskusikan dahulu dengan salesnya supaya bisa approve sesuai yang diinginkan. Dan hari ini adalah proses serah terima ke customer yang area Tiga Raksa merupakan plat A. Bang Ari ini ketemu aku di YouTube, jadi mau minta testimoni seperti biasa. Check it out. Halo guys, balik lagi sama saya Bang Fred. Dan kali ini baru kelar aja serah terima unit Suzuki Sport 2 pintu ini warna putih. Dan aku mau ngobrol santai sama Bang Ari. Nah, aku mau ngobrol nih Bang, minta sedikit testimoni nih dari awal sampai akhir serah terima unit nih. Oke, nah, boleh. Bang, bagaimana Bang tentang pelayananku Bang? Maju sedikit Bang. Boleh dipegang Bang. Pelayanannya cukup bagus. Cukup bagus pelayanannya, cepat pula. Nah, saya kenal Bang ini nih di YouTube. Oh, di YouTube. Mantap kali ini pokoknya lah. Baik. Nah, jadi saya mengkredit mobil pickup Suzuki ini untuk usaha saya sendiri. Nah, itu usaha saya usaha telur dan usaha minyak curah. Oh, gitu. Baik. Oh, jikalau penonton banyak yang berminat, boleh pesanlah. Oke, baik. Mobil sudah ada. Nah, Bang Ari,
Sebelumnya ini untuk mobil transportasi itu pakai apa nih? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Bang Ari kan main telur dan minyak curah ya. Nah ini bergerak, target marketnya itu sekitar daerah sini atau daerah mana? Jakarta. Nah boleh nih Bang, ngomong Bang. Ya, untuk boleh untuk pemesanan, kita mengantarkan seluruh Jakarta, Jakarta Pusat termasuk. Itu paling cepat kita mungkin. Jakarta Barat nanti timur segala macam. Oke, baik. Siap. Nah, jadi buat teman-teman yang untuk area Jakarta Pusat, dan mau mau beli telur boleh kontak Bang Ari, nomornya tengok di kotak deskripsi. Nah gitu. Nanti bisa langsung komunikasi. Cukup. Nah, sekali terakhir Bang. Bang, kalau sekiranya ada teman, tetangga, mantan atau enggak musuh, ya kan, yang lagi cari mobil pickup, Abang referensiin siapa Bang? Ke Abang lah. Oh, gitu. Pasti itu lebih cepat. Oh, gitu ya. Oke, baik, siap. Thank you atas waktunya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Thank you.